sahabatku datang. Mama, sini rumah dinas baru pertama. Siapakah dirinya? Wow, tamu yang luar biasa. Ih, cantik. Susah nggak cari rumahnya? Oh, enggak, gampang sekali, enak banget. Karena kan biasanya kan di Kuningan, ini di rumah dinas. Rumah dinas. Ini baru pertama kali. Pertama, ya kan? Pertama. Saya puasa enggak? Kayaknya kok seger banget. Kan maksudnya gimana ya, puasa enggak puasa mau nurunin satu on aja susah. Kalau gue ya, kalau gue tuh bulan puasa tambah gemuk. Apa langsing begini? Lah ya Allah, yang ini paling ukuran aduh kurus ya. Kurus nih, kelihatan banget. Jadi penting seksi, say. Kita mau buka puasa di sini, mau sekalian dikudus juga di sini biar sehat. Amin. Jadi aman untuk bergaul kemana-mana. Oh, ya. Paling nggak kalau kita keluar negeri. Keluar negeri, say. Aman, say. Berharap kita lebaran, kita jalan-jalan. Berharap ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Amin. Ya Allah. Yang penting udah dibuka, kita pergi. Nah, hari ini kebetulan di rumah saya ada suntik vaksin yang kita koordinir beberapa teman-teman tertentu aja. Memang kita nggak banyak, sama keluarga aja di sini. Ini udah kedua kalinya, tapi Mbak Nia baru pertama kali. Pertama. Ya, kalau udah ya. Dua kali. Yang kedua. Tadi ada shoot cake yang mau dateng, oh, iya? Cuma ternyata di syuting gak keburu. Mungkin dia juga rada deg-degan. Enggak, dia mau justru. Dia mau, aman aku mau. Oh, iya, jadi aku udah kasih tau nomor telepon Bu Pak Yudinya, Yudinya. Saya, Pak Dokter, saya ini agak-agak takut ya. Dari sepanjang jalan dari semalam mikirin juga nih. Saya punya, ada sakit saya tuh hati. What? Sakit hati. saya itu emang betul. Kalau menurut Pak Ustadz, karena saya itu ya begitulah, jadi kenanya di hati. Oh, ya. Sakit hati kena di hati. Ya, itu. Coba tanya deh sama Pak Ustadz. Luar biasa. Saya bukan mau curhat di bulan puasa karena mau disuntik, saya bilang harus tahu dong. Iya. Lever hati kan? Oh iya. Lever hati. Jadi saya itu apalagi ketemu laki-laki harus hati-hati. Jangan satu, harus hati-hati gitu. Aduh. Ketemu Pak Dokter saya mau suntik juga saya harus punya dua hati. Pak Dokter pada gak pulang nih kelihatannya nih. Sepertinya ya, biarin aja lah sambil nunggu buka puasa. Mohon maaf lahir dan batin, emang mulut saya begini. Kan? Apa adanya saya deg-degan dokter. Begitu disuntik kayak di film-film. Saya diperiksa sama dokter mana? Tinggal milih, tinggal tanya dokter. Katanya kalau sakit ma itu hati-hati kalau mau disuntik. Saya bilang banyak banget pantangannya. Saya kan saya di bagian hati. Kalau ma saya nggak ada, ma saya sakitnya pah. Pah, ya kan? Ma nggak ada saya ma. Pah, saya punya sakit tuh. Pah, itu nggak ada lagi. Tahu nggak sebelum saya kesini tahu nggak? Saya minta doain ustadz saya dulu biar saya nggak ada apa-apa. Saya telepon lah ke ustadz saya di Bandung ini. Saya suntik Bandung, bagaimana? Ustadz jauh banget ustadznya di Bandung. Jadi saya bilang aduh gimana ya saya mau suntik tuh pakai doa dulu. Amin. Diketawain sama dokternya. Aduh. Saya mah orang ngomong keras sedikit takut, apalagi disuntik takut. Pengen cantik nih, mau suntik kurus. Sebelumnya udah takut duluan, dokter ini gimana mau cantik tapi takut. Ya namanya takut gak bisa keras sama orang. Pasti saya kalau disuntik pantat tuh segini, tuk. Kayak orang berenang takut. Apalagi ini. Kan suntiknya pakai hati saya. Tapi saya kan punya dua hati. Sama Pak Dokter saya harus hati-hati, bukan dua hati, hati-hati. Jangan nervous ya, say. Ini
ini gak pernah nensi artis soalnya. Oh, grogi, grogi, kago. Alat aja gemeter, gimana yang mau nyuntik ntar ya. Aduh. Jangan dikirimu, jangan relax aja teh, relax. Udah, say. Kenceng banget. Kenceng banget ya? 109, 8. Bagus. Bagus, saya ini gak darah tinggi. Oh, amat. Darah muda. Saya dulu deh. Darah muda. Darahnya para remaja. Jadi saya tuh remaja, kita ini remaja sama-sama. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai. Udah kan? Gak berasa kan? Berasa kan? Nah. Gak berasa kan? Smile. Cucok. Oke kan? Nah, sudah kan? Udah, wow. Jangan sedih, Shay. Shay, selesai kan? Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih. Iya, barakallah Bu Hana. Makasih Bu Hana. Ini oh, saya kalau nggak karena Mbak Hana ini nggak tahu kapan mau disuntik. Dia kasih support saya semangat. Dari kan? Bulan lalu kan? Ah, iya. Aduh. Karena nggak terasa sama sekali. Enggak. Efek cuma sedikit ngantuk dikit. Itu pun aku lawan kemarin. Oh iya? Biasa aja. Memang katanya nggak boleh pergi-pergi. Mau tanya sama enggak dokter lah. Coba ya, tanya aja sama tanya dokter. Barusan saya sudah disuntik. Saya mau tanya efeknya apa setelah disuntik tuh rasanya seperti apa ya, dan saya mau tanya Pak Dokter bagaimana kenapa kita ini harus divaksin tuh, kenapa? Kalau efek sampingnya sih macam-macam ya, masing-masing orang beda-beda. Ada yang demam, katanya ada yang lapar dong, ada yang ngantuk, jadi tergantung tubuh masing-masing orang. Oh, efeknya gitu. Efeknya itu berbeda-beda ya, tergantung kondisi tubuh orang itu sendiri. Ada yang ngantuk, ada yang lapar, ada yang agak mual, ya, terus ada yang demam. Boleh jalan-jalan nggak kira-kira dokter? Ya kalau saat ini kan sebenarnya pemerintah melarang kita pergi-pergi ya. Sebaiknya kita di rumah. Kenapa sih di rumahnya? Supaya kita tidak, karena sekarang pandemi. Oh, karena pandemi aja. Oh ya. Setelah kita divaksin, belum tentu kita terhindar dari virusnya. Oh itu maksudnya. Bukan karena harus istirahat, gak boleh keluar, gak ada hubungannya. Oh jadi ini kan, jadi kan jelas nih. Setelah vaksin kedua pun, antibodinya kan terbentuk sebulan kemudian. Cuma kita harus nah, denger kan ya, dokternya kedengeran paling enggak sayup-sayup terdengar. Jelas sih, jadi intinya gimana? Jadi intinya boleh enggak jalan pada saat habis disuntik? Enggak ada hubungannya kan? Ada hubungannya. Setelah divaksin, aktivitas biasa. Biasa. Oh, biasa. Mau nyanyi boleh. Nah, tukang. Tetap enak protokol kesehatan. Karena waktu yang bulan lalu mau suntik, karena mau shoot, takut. Ya. Takutnya ntar ada apa-apa. Agnes kan jelas, jelas kan, jelas, apa? Ya. Asal jangan aktivitas yang berat. Nah, kayak fitness jangan dulu. Jangan ngangkat koper, ember jangan dulu, angkat koper jangan dulu. Ngangkat cuci meja baju jangan dulu. Cuci baju jangan dulu, gitu. Cuci baju masih ngangkat meja. Jangan. Oh, jangan ngangkat meja. Agak kita keahliannya buruk, Shay. Alhamdulillah kita udah buka puasa, Tanya. Naila nih lagi ujian hari ini, udah seminggu ya? Belum. Berapa hari? Ya, 3. Mantap di kamar mulu. Ya, kasihan anakku ini enggak belum bisa vaksin. Mami. Kasihan Ati Ulu. Mami. Iya sayang. Saya dapat mie ya. Mie ini top mantap. Top. Saya keras-keras. Nanti rebutan lagi. Ih. Bener dah, kalau ada mah bungkusan saya mau bungkus. Tapi warga banyak di sini, nggak enak hati berebutnya, udah niatnya mau bungkus, kumaha atuh tah.
Nanti pas udah padet, top. Makan dulu setengah, setengahnya lagi simpen di kulkas di rumah ya buat. Dekat ini, oh tidak, kita tinggal menyerah. Karena ini keterbatasan, ada orderan orang. Aku colong, kau ambil sedikit, minta tan. Jadi makannya enak banget. Ini hari ini, kita lagi berbincang-bincang masalah makanan ya. Tadi saya sudah bermakan ini kue hijau wijen sampai habis. Sekarang saya kasih teman saya satu lagi. Saya jangan dihabisin semua, separuh buat sahur ya, boleh deh. Benar-benar enak banget, enak. Say, kalau makan kue hijau, sedonya kita harus hijau. Sesuai. Mohon maaf lahir dan batin. Karena bajunya udah hijau, tinggal ininya aja biar sih. Oh, langsung habis ya enaknya. Langsung ya, disulap lah. Kalau kita lembut kasih gede-gede, mahter. Iya, beneran. Ini mau lagi. Mau lagi. Dan bikin orang dan penasaran. Dan rasanya ini mati. Sangat lembut. Kalau jadi lembut banget. Aduh, ya udah dia ini. Giliran. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berbayang. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berbayang. Besan, aduh besan saya nih ya, aduh besan saya, orang punya besan ya saya ikutan ya, maaf ya, tunggu sebentar ya. Ini pada berbesan-besan, besan tapi juga saudara, bagaimana ini? Besannya Ibu Ala, tapi tantenya menantu. Menantu kita. Oh, menantunya Bu Hana, bagaimana? Pokoknya maju kena. Mundur kena. Mundur kena, semua saudare. Termasuk kita juga saudare dari Adam dari dan Hawa. Ya, dari Betawi, say. Oh iya, iya ya. Dari Bani Adam. Dari Bani Adam. Kalau dari Bani Adam, saya Hawa. Hawa dingin, hawa panas, hawa sejuk. Kan tergantung suntikan vaksin enggak. Say, ini kayaknya akibat suntikan vaksin akibat ya. Gua kan suntik waktu itu kan efek kacau kan belum nih kan waktu itu kan ini jadi begini ini efeknya jadi efeknya ya efek. Kalau di banget sama waktu aku arisan lovely aku habis suntik kan besoknya langsung kayak heboh begini semua bilang kenapa ya kok jadi aneh habis divaksin ya. Sepertinya memang begitu orang ngantuk dia semangat. Iya tuh. Ini salah orang bilang bahwa habis vaksin ngantuk. No, di kita tidak ada. Oh ya. Tergantung house-nya rumahnya. Tergantung rumahnya. Tapi jangan salah. Begitu selesai divaksin, buka puasa, makanan enak semua. Sampai dessert-nya enak, lagi enak-enak gitu. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Mati lampu, say. Lagi begini, aduh ini untung gak salah makan. Mati lampu terus, say. Emang, untung, say. Aku kan sudah bilang apa kabar. Apa kabar, Tania? Hello. Kita jumpa lagi. Hello, bahagiakah kini? Lama, kau tak menyurati. Lupakah padaku, kawan setiamu? Tereng. Lagi nanya lagu tahun berapa? Oh gitu. Dia mau ngikut dia bingung. Tahun berapa tuh lagu? Jangan sedih, say. Lagu sekarang teh. Ini kan ada laki-laki berdua nih, masih muda. Handsome lagi handsome. Oh, jangan sedih. Emang dia pikir kita tuh taunya lagu lama aja. Ih, maaf ya. Kita mainkan ya. Mainkan. Aku tak punya bunga. Aku tak punya harta. Oh, gini gua dadah.
samperin. Ini karena ada laki-lakinya berdua ya. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Ustadz, jangan pergi Pak Ustadz ya. Jangan pergi ya. Sini ayo. Mainkan, mainkan. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Tuh kan, bukan kenapa saya nggak bisa lagu kesinian. Komen gimana? Panas. Panas bukan apa-apa. Teh dia meluluhkan panas. Bukan lahirkan lagi. Bukan itu saya. Maksudnya AC-nya mungkin mati. Kembali lagi seperti mati lampu yang sayang. Seperti mati lampu. Panas kan? Oh ini gimana? Ini panas ya. Ajib banget suara. Ajib banget, ajib, 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 ajib. Oke guys, luar biasa seru tenyanya ini bikin suasana dari awal datang itu semua tim dokter klepek-klepek. Ini mau cepat pulang. Akhirnya buka puasa di sini. Untungnya Bu Emma ini. Tapi ditunggu. Akhirnya tadinya mau ditinggal. Udah mau pulang jam 5. Setengah 6 kita tahan-tahan ya, gitu. Mainkan ya. Dari dokter itu 3 orang, ya. Saya bilang, dokter saya punya penyakitnya hati. Pada ketawa semua. Padahal saya serius. Saya bilang, wah dokternya ada berapa? Ada 3. Oh berarti hati-hati. Saya harus hati-hati sama dokter ini, kan. Ketawa lagi si dokter. Pulang-pulang Pak dokter itu ternyata diem-diem. Pak dokter jangan malu-malu. Ayo kalau mau foto sini. Pertama pakai foto kamera susternya, lama-lama boleh deh Mbak Nia, saya pakai foto kamera saya juga katanya. Jadi akhirnya terselamatkanlah Bu Emma ini. Iya tuh, alhamdulillah. Girang banget karena sempat buka puasa di sini. Ya. Dokternya banget. Akhirnya tertahan di sini sampai buka puasa setengah 7 baru jalan. Tenya yang membuat tidak suasana jadi ceria. Sampai malam ini pun lebih ceria lagi. Lebih ceria lagi. Semakin sampai panas. Lebih panas. Nah, lebih panas. Masa itu yang muda-muda itu anak-anak ini bilang saya nyanyi. Panas. Panas. Saya rasa karena tadi mati lampu. Wattnya itunya turun tuh. AC-nya enggak jalan, panas. Iya, maklum ini kan. Iya. Ya. Sebetulnya sih enggak panas, mungkin perasaan mereka aja. Begitu dia. Kagum saya. Ya. Lagumu membuat terkenal. Ya. Kan dia pikir ini lagu kita dari tadi lagu tahun 90-an terus. Bukan 90-an saya, dia pikir tahun 70-an. Dia juga belum ada. Emang begini, luar biasa. Dia baru tahu toh enggak anak sekarang baru tahu. Jangan dipikir saya emak-emak banget ya atuh kumaha. Oh, disangkanya jaim. Belum lihat kalau saya break dance? Dia belum lihat kita muda-muda gitu. Ya Allah, kasihan. Belum lihat saya main skateboard? Dia ketawa lagi. Serius bener ini nanti ya kalau ada skateboard saya main. Walaupun saya oma-oma kan cucu. Oma gaul. Saya bisa gendong bayi nih ya. Saya sambil main skateboard. Nina bobokan. Iya. Kok berani? Nah, ibu aja baru tahu juga. Saya pikir dulu. Keaslian dulu kok sekarang takut jatuh, saya hati-hati, saya. Jatuh, Pak. Semangat, saya. Kan kita sangat syukur itu. Boleh jatuh hidung. Tapi yang tidak bagusnya saya tidak bisa naik sepeda. Oh iya, itu dia. Bisa sepeda. Ya, ada. Wedure. Ditanya nih mantan tenyak, duren apa duda keren? Nah itu dia, nah, yang perjelas nih.
jelas. Saya yang jelas milih durian aja deh, durian enak ya dimakan, enggak bikin pegal. Gua nanya sekarang durian boleh tapi kalau kantong kempes buat apa? Iya. Betul, makanya saya makan durian aja, saudara-saudara. Saya kan sudah mengalami 2 episode ya. Ya sudahlah. Cucu udah ada, iya. Anak mantu sudah ada, apalagi iya. Ya. Sekarang kita hidup. Tinggal menikmati hidup, hidup. Kan, kita ketawa. Hidup. Yang betul. Penting bisa nyanyi, nikmatin hidup. Bisa membahagiakan tapi orang. Tapi kemarin ada cerita lagi dideketin pengacara lagi, bener nggak? Aduh, pengacara mah ya? Banyak yang deket, tapi perempuan. Pengacara terus kok ya? Hah? Pengacara lagi? Say, bukan berarti say. Pengacara ini karena ada satu dan lain hal, tapi pengacaranya perempuan lagi dideketin sama teman saya yang perempuan ini pengacaranya. Hmm. Tapi teman saya juga perempuan, maksudnya mau berbincang-bincang masalah satu dan lain hal gitu. Oh, ini gosip aja deh. Gosip. Oh gitu. Iya. Kita kan kalau masalah hukum nggak mungkin tanyanya sama penyanyi dong. Ya tanyanya sama pengacara iya, dong. Benar. Gitu. Kalau kita pengacaranya lain kan, karena lagi pandemi, pengangguran banyak acara. Betul. Ya kan kita juga profesinya jadi pengacara. Yang jelas kita ini menjalankan hidup ya dengan hati, yaitu dengan suasana hati. Apapun yang kita kerjakan dengan hati yang senang, dengan hati yang ikhlas. Walaupun lagi sakit hati juga ya. Ya justru itu kalau kita punya perasaan sakit hati, kita kecilin, anggap itu tidak ada. Kita tidak boleh sakit hati. Sakit hati pasti kerasa, tapi buat apa sakit hati rugi-rugiin? Nah, aduh, seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Jadi ya, terus gimana? Jadi gimana? Kalau kita punya masalah besar, ada Allah. Ada Allah besar, yang lebih yang besar. Kan kita sudah hidup itu sudah ditakdirkan dengan segala sesuatu keadaannya kita. Dan kita harus sadar, jangan kita terpaku oleh dengan keadaan yang sedang kita jalani. Karena kalau kita terpaku, kita makin merasa diri kita terpuruk, terus muka kita makin kelihatan jelek, makin keriput, makin tumbuh, lebih bagus gak usah. Yakin dalam hidup itu punya keyakinan Allah Maha Besar, dan Allah selalu ada dekat kita di hati kita. Itu insya Allah segala sesuatunya kita menjalankan kehidupan dengan ringan. Itulah. Mantap. Oh, anak saya itu alhamdulillah ada kerjaan, tapi maksudnya suaminya kan tugas di NK Cilacap. Di NK Cilacap, jadi biasa-biasanya 1 minggu sekali berangkat ke sana sama anaknya ke Cilacap. Tapi ya mungkin udah 1 minggu ini gak berangkat karena suasana puasa kan. Gitu, tapi alhamdulillah sehat-sehat, sama suaminya juga sering saya video call, terutama sering saya suruh isiin GoFood karena saya nggak bisa. Saya suka sering gaptek kan, ada yang saya bilang gimana ini udah diisiin, saya mama mau pesan suruh bayar terus, gimana sih? Katanya udah diisiin, udah ma udah diisiin, gimana diisiin? Ini mama berak 3 kali pesan makanan, bayar lagi. Udah mah coba mama ditekan enggak itu cash, apanya yang ditekan enggak ngerti gitu kan. Rupanya ada yang harus ditekan apa, saya kan enggak ngerti. Nah kan mau pesen, gayanya mau pesen tapi enggak ngerti, bayar terus minta diisiin, taunya apa saldo kita bayar terus. Itulah ibu-ibu zaman tapi now. Enak dong punya mantu sekarang. Ya alhamdulillah seneng. Alhamdulillah mantu saya sayang banget sama cucu saya. Cucu saya juga gak mau jauh. Seneng lah liatnya. Doain aja. Say, orang Gorontalo. Oh iya benar. Jangan sedih. Sama Mama Fadel ya. Oh iya ya. Di Gorontalo. Jadi kita tuh makanan tuh sama. Makanya kalau kesini ada nih pasti ada tuh makanan yang pakai diukir-ukir. Oh ya kerawang. Kue kerawang. Itu. Mau, oh mau, dikasih, mau banget. Mau banget, iya. Alhamdulillah, rezeki janda soleha. Amin. Jadi rezeki janda soleha. Memang iya. Kan status saya begitu, say. Kan saya belum. Status saya, oh iya. Oma soleha. Ada. Oma soleha. Oma soleha ada. Tapi gak ada niat buat mengganti statusnya lagi jadi... Enggak kepikir. Tahu, insyaallah. Saya saat ini belum kepikir ya, tapi enggak tahu, terserah Allah aja. Gitu.
Jodoh kan tangan Allah. Iya. Enggak kangen di belai-belai gitu. Udah banyak Masya Allah. Belai. Ada cucu anak yang belai tiap hari. Cucu saya berdua. Oh, saya tidur sama anak saya berdua. Oh. Udah berdua berpelukan. Terus cucu saya sama saya juga. Cucu berapa? Satu kan? Satu. Baru satu. Yang ada satu sebetulnya tiga. Yang nomor dua kan kembar meninggal. Oke Cin, semuanya luar biasa. Dari siang sampai sore malam buka puasa ini. Sampai sekarang kita enjoy banget, seru banget. Seru, kita seperti udah gak mau pulang. Gak mau beranjak. Apalagi sebentar lagi duren kan? Iya, tapi kasihan anakku. Bawa pulang, Shay. Shay, bukan apa-apa. Anakku nunggu di rumah. Anakku. Emaknya makan enak-enak. Anak saya nungguin di rumah saya sama cucu saya. Puasa loh cucu saya. Tenang saja. Enak hati. Rezeki. Rezeki anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ntar bawa Tania duren ya? Enggak usah. Kan 8 lima. Enggak usah duren yang mana? Salah, yang mana yang bagus maksudnya bawa ini saya. Enggak salah. Terima kasih ya cintaku. Love you. Aduh, ini baik banget. Thank you, ini luar biasa. Ini udah kayak saudaraku. Oke guys, makasih banyak ikutin acara ini. Jangan lupa subscribe. And like. Jangan lupa tetot. Tetot. Okay. Jangan lupa juga kalau memang ingin ada kue-kue untuk acara, jangan lupa Lilihana. Lilihana underscore Catherine. Oke, sayang darling. I love you semuanya. Bye-bye. Bye.